Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke Wise Gaming. Oke, seterusnya perlawanan match day 3 di antara Johor Darul Takzim menentang Penang FA TM Piala Malaysia. Oke, peringatan lagi sekali kepada semua, teruskan berada di rumah, kekal berada di rumah, jangan kasih penat tu orang sana orang lain lagi. Kesian diorang pun nak juga rehat kat rumah. Okey, pada yang perlu keluar ke rumah menjalankan kewajipan, pastikan anda kekal sihat dan juga menjaga kebersihan diri, kesihatan diri anda. Jangan bawa pulang virus ke rumah dan kepada keluarga anda. Okey, masuk sudah kita ke Stadium Pulau Pinang untuk perlawanan TM Piala Malaysia Match Day 3 di antara Pulau Pinang menentang Johor Darul Takzim. Okey, cepat mula. Lawanan kedua pertama JDT menang ke atas Sabah 6-1. Namun di perlawanan kedua tewas oleh jaringan saat akhir Pilihan United 1-0 di Stadion Jengke. Adakah ada kebangkitan pasukan JDT di perlawanan ketiga ini? Terima pada Corbin Ong, melebar kepada Cabrera. Leonard Velasquez terhenti ketika lariannya. Alright, Sukawi Rashid membawa bola. Ada Matthew Davis. Matthew Insya kembali. Fernando Velasquez. Oh, boleh dirampas tu. Kembali dirampas Sukawi Rashid situ. Andy Don. Pada belakang, kita pada Kobe Ong. Lalu Cabrera di sana. Cross. Dia sampai. Kebias gitu. Oh, bahaya pula Pinang main. Ada nyaris. Asyik juga lah. Nick Santos. Gila, nasib macam teguh sendiri. Dah kau di Farzan Malias. Yang padah itu, kena bayar ke apa? Ya, kita keluarkan. Dan apa Riza? Oh, terus ke dalam, nonton jauh. Betul-betul Pinang menyerang ni. Sakan awal. Belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Okey, lawan Belandro. Cabrera, Lenedon. Larilah siapa weh. Alamak, dia boleh tunggu. Masuk. Aduh. Ada orang. Loh, sabar rakyat Malaysia. Sabar play JDT, sabar. Kobe Onek bagus. Gol. Mak sikit lagi. Dah kena putus. Tak dibaca maknanya pergerakan tadi. Thank you.
Baik, kami Ong. Oi. Pawi. Bagus tuh pinggang di pilih deh. Hai, lambat. Puruh hara main. Eh, Matthew. Alamak. Oi, kosong. Pawi, come on. Ah, lama sikit lagi. Tapi kerja siapa we? Oh, cukup baik dapat Rizal. Gila dah. Hoi. Boleh tahan 20 pinang kali ni. Hattrick. Aku pandang sebelah mata 20 pinang. Eh, tak sampai. Lari, dia minta tapi dia tak lari. Okey, kami Ong, Afiq Azman. Dibantu nampaknya, dan dulu tolong. Asya, baik Kabira, katu etek, katu etek. Rap! Alamak, 50-50 bola tadi. Alamak, what is this? Sayang. Okay, kejar ke Kabera, oh. Luang. Ah, yang kenapa tingginya? One by one tu. Alamak, rugi dah balik set cut back bagi member. Sayang, sayang. Okey, Sapawi pula. Aduh, sayang. Ah, gol. Gol! Cantik itu dia. Liri dan crush Leke. Satu jaringan daripada sepekan sudut Kumzala Kamera tepat kepada Liri dan crush Leke. Cantik lah. Ya, satu gol. Ah.
Oh, cantik cantik. Okay, minit 66. Jadi tim Berjaya mendahului Teluk Pinang dengan jaringan 1-0. Tapi masih lagi lawan ini belum berakhir, masih panjang lagi. Sedangkan Firdan dapat mendapat gol minit 85. Okey, satu hantaran jauh. Oh, ya, kembali. Bobby Gonzalez masuk menentukan Casa Grande. Adakah dia juga akan melakukan pertukaran pemain saat ini? Ya. Jadi juga satu tengah. Jadi dong. Kasih Nazmiya. Kia Nakia, Kia nanti Cabrera. Okey. Sudah. Dua pertukaran. Nazmi Faiz dan juga Akhir Rashid, pemain yang baru masukkan menggantikan Nacho Insa dan juga Gonzalo Cabrera. Itu dia kesilapan Ami Azaha menjadikan gol penyemang untuk Teluk Pinang. Tak kala pemain JDT terleka seketika di situ. Teluk Pinang mengambil kesempatan. Tidak bisa kesangka. Kecewa nampaknya penjaga gol JDT Fariza Malias. Lecek Amir Azaha sebelum melakukan rehebatan melewat melepasi kiri Fariza Malias. Okey, nak mula. Satu awal. Oh, dia nyaris tu sendiri. Tampan ke kaki pemain pertahanan Teluk Pinang. Marcio naik ke atas. Naik. Nabi Faiz, pemain baru masuk. Dari Sapawi Rashid pada Nazmi Faiz. Kerja. Alamak, lagi sekat. Keeper itu keluar. Okey, balik. Oh, bahaya. Sekali lagi ancaman pada pemain ini, Amir Azaha. Terkejut ke Teluk Pinang. Oh, okey. Korbe Ong terus. Akhir Rashid baru masuk. Landa Velasquez pada Akhir Rashid. Lari Akhir Rashid. Come on, depan. Aduh, sangkut passing. Hanya Akhir Rashid. Okey, Akhir Rashid lagi. Alamak, Akhir Rashid mengecewakan tu lah. Apa ni? Nombor 9 sudah. Oh,
Oh, mula-mula saja. Oh, berkenang. Okey, serangan terakhir. Betul. Minit-minit akhir, cantik. You always Santos. Tu dia. Jadi minit akhir, serangan terakhir daripada jadi tiga sekali gol. Gol-gol yang sangat penting, gol kemenangan. Tu dia, sampai Rashid mau bola. Satu hantaran kepada Diogo dengan tenang menolak masuk bola itu ke dalam gawang gol Pulau Pinang. Siapa yang membuat keputusan yang bijak untuk tidak mencuba tetapi mencari Diogo yang memang sebenarnya mempunyai peluang yang lebih baik. Dan itu dia, berakhirlah perlawanan ketiga, match day 3 di antara Penang juga tentang Johor Tazim dengan keputusannya 1-2 memihak kepada JDT. Okey, sampai di sini saja match day 3. Terima kasih kerana menonton perlawanan match day ketiga ini. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Goodbye, selamat tinggal. Jaga kesihatan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.